السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أخر الأيام أما بعد Mitra JAC, para pendengar Radio Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada. Para pemirsa live streaming Radio JAC yang moga-moga semua dari kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di sore yang mubarak ini di hari Selasa terakhir bulan Sya'ban 1440 Hijriah Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat panjang umur panjang umur yang insya Allah dihiasi dengan keimanan sehingga dengan keimanan itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah untuk terus mengabdi kepadanya melalui aktivitas-aktivitas kebaikan baik aktivitas yang memang murni aktivitas ukrawi maupun aktivitas yang terlihat seperti aktivitas duniawi tetapi mudah-mudahan e, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mitra JIC yang dimuliakan Allah, sore hari ini e, saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, sebuah hadis atau menyampaikan sebuah tema yang isinya adalah tentang khutbahnya Rasulullah di akhir bulan Syaban pada di akhir bulan Syaban ya khutbah Rasulullah di akhir bulan Syaban di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tertulis sebuah hadis yang sangat amat panjang yang insya Allah nanti akan kita uh, kupas mudah-mudahan bisa utuh ya tuntas Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah pernah berkhutbah, pernah menyampaikan khutbahnya untuk kami di akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban Fakola maka Nabi kemudian bersabda di dalam khutbahnya itu, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Qad awal lakum syahrun azim telah menaungimu bulan yang agung. Di dalam hadis yang lain kalimatnya Bukan kode awal lakum, tapi kode ja'akum. Maka arti kode awal lakum itu bisa dimaknai dengan kode ja'akum. Kode ja'akum syahrun azimun. Telah datang kepadamu bulan yang agung. Kalimat yang digunakan di sini adalah fi'il madi padahal bulannya belum datang masih bulan sya'ban tapi Rasulullah itu menggunakannya pakai fi'il madi yang mana fi'il madi itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi padahal ini belum terjadi nah ulama-ulama ahli sastra ulama-ulama ahli balaghah kemudian mengartikan bahwa Ketika ada susunan kalimat yang menggunakan fiil madi, sementara e, itu menunjukkan sesuatu yang akan datang, maka itu menunjukkan sudah sangat amat pasti itu terjadi. Sudah amat sangat pasti itu terjadi. Nah, kalimat di sini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu pasti datang, yang nggak pasti itu kitanya. tuh maksudnya? Loh kitanya yang gak pasti. Ramadan-nya pasti datang. tetapi kitanya gak pasti datang. Karena kalau kita itu yang paling terikat dengan umur. Ya, kita paling terikat dengan umur. Walaupun hari ini hari Selasa. Kemudian bulan Ramadan itu tinggal beberapa hari. Tidak ada jaminan 100%. Bahwa orang itu akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah ingatkan wa nafsun Karena kematian itu tidak ada yang tahu, ya. Tapi di sini Rasulullah mengatakan telah datang kepadamu bulan yang agung. Nah ini, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu mau tidak mau suka atau tidak suka pasti akan datang sebagaimana pastinya kiamat. Mubarakun. Bulan yang diberkahi. Berkah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang berkah. Fihi lailatul khairum min alfisyahrin. Berkah itu apa? Mbak, apa itu berkah? Secara sederhana berkah itu Definisi yang paling mudah difahami adalah ziyadatul khair wasada. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya ke kebahagiaan, wassaadah. ziyadatul khair wasada. Nah, dalam hal ini, salah satu barometer keberkahan itu, kebanyakan dari kita, itu menggunakannya ketika kita banyak harta, ketika badan sehat itu tidak salah tidak salah orang mengartikan berkah itu dengan ketika oh, kita lagi banyak order ketika kita lagi banyak pemasukan tidak salah ketika kita jabatannya naik dan lain sebagainya kemudian diartikan berkah itu memang tidak salah tetapi sebenarnya itu hanya satu bagian kecil dari elemen-elemen berkah karena berkah itu, kalau kita lihat di dalam istilah-istilah yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajarkan kita tentang doa, itu selalu dikaitkan dengan bahwa berkah itu lebih selalu dikaitkan dengan kehidupan yang erat dengan cahaya-cahaya Allah. Dalam arti, kita itu keberkahan itu ketika apapun yang diberikan oleh Allah bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Itu berkah. Sederhananya begitu. Berkah itu ketika segala sesuatu semakin menjadikan kita dekat dengan Allah. Ketika kita diberikan banyak rezeki oleh Allah, proyeknya jalan terus. Kemudian jabatannya naik terus. Dengan jabatan itu kita malah tambah sayang sama tambah peduli dengan bawahan kita, tambah peduli dengan rakyat kita. Dengan harta yang kita miliki, kita menjadi orang-orang yang tambah senang, tambah menjadi orang yang tambah senang berkorban, ber uh, uh, apa? Kita sering peduli kepada orang lain. Itu itu indikasi daripada keberkahan. Jadi indikasi keberkahan itu selalu mengarah kepada kebaikan. Ketika Allah mengajarkan sebuah doa Robbi anzilni munzalam mubarokaw wa anta khairul munzili ya. Atau ketika kita bertemu dengan uh, ketika apa? Kita mengunjungi orang yang akan nikah, yang nikah, maka Rasulullah mengajarkan lagi dengan barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Ketika kita mendatangi Saudara kita yang mendapatkan kebahagiaan, putra mendapatkan putra, maka doa yang diajarkan oleh Rasul adalah: "Semoga Allah berkahi dalam anak yang Allah berikan kepadamu." Nah, itu berkah itu selalu berkaitan dengan nanti ujung-ujungnya pada rasa syukur, dan ujungnya berkah itu selalu berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Jadi, apalah arti kemudian? Kita itu mengatakan, "Wah, alhamdulillah, berkah saya bulan ini." Proyek saya tambah banyak, pemasukan saya tambah banyak, gak taunya tambah pelit kepada Allah. Dia tambah pelit, tambah pelit, dan kemudian tambah pelit, itu tidak berkah. Itu yang seperti itu, yang seperti itu, yang justru akan menjerumuskan dirinya kepada jurang kenistaan. Dia nanti akan dibelenggu di hari kiamat. Ketika... Dia itu selalu enggan untuk berbagi. Itu berkah. Maka berkah itu selalu dikaitkan. Sebenarnya berkah itu selalu dikaitkan dengan ibadah. Maka Rasulullah katakan. Telah datang kepadamu bulan yang agung. Bulan yang penuh berkah. Kenapa berkah? Syahrun Berkah itu karena di dalamnya agungnya Ramadan, agungnya berkahnya Ramadan itu karena di dalamnya ada satu malam di mana Lailatul Khairun min alfisyahrin fishahrin di mana malam itu siapapun yang beribadah pada malam itu maka sama dengan dia ibadah lebih dari seribu tahun. Khairun min al-fishahrin lebih baik daripada seribu tahun eh, seribu bulan maaf seribu bulan min alfi syahri seribu bulan kira-kira kalau dihitung lewat kalkulator itu 83 tahun lebih orang melakukan kebaikan pada persis beneri berbarengan dengan Lailatul Qadar maka sama dengan dia melakukan kebaikan itu selama 83 tahun lebih orang baca Quran persis pada saat Lailatul Qadar maka dia akan mendapatkan kebaikan seolah-olah selama 83 tahun itu dia baca Quran terus. Dan ini yang hebatnya, ini yang paling istimewa di dalam bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan itu karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jika tidak ada Lailatul Qadar maka ya Ramadan ya biasa-biasa aja sama dengan bulan yang lain. Tetapi Ramadan itu berkah karena Ramadan itu di dalamnya ada satu malam di mana kualitas malam itu sama dengan ibadah selama seribu bulan. Ini yang yang menjadi eh, poin terhebat yang harus kita cari selama bulan Ramadan. Dan ketika berbicara tentang Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar itu tanggal berapa, malam ke berapa. Tidak ada kepastian. Hanya saja mayoritas para ulama mereka menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu peluang yang lebih besarnya adalah pada tanggal 21 ke atas. Gitu. Tapi masih ada peluang sebenarnya tanggal malam tanggal 1 pun itu berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kemungkinan Lailatul Qadar oleh Allah itu dibuka, dikasih pada saat malam pertama. Tidak ada yang tahu, atau malam ke atau malam ke-13, atau malam ke berapa. Terserah Allah, karena memang tidak ada yang tahu. Dan Al-Quran Al pun, bahkan hadis Rasul pun, tidak ada petunjuk yang pasti tentang Lailatul Qadar tanggal berapa. Tidak ada. Maka Allah itu hanya mengatakan hatta matla'il fajar. Ya Allah kasih itu cuma batasan waktu yang belakangan. Bahwa Lailatul Qadar itu akan habis. Habisnya pada saat layla, pada saat matla'il fajar. Terbitnya uh, fajar. Ya, itu nanti kajiannya beda lagi. Nah, jadi bulan Ramadan berkah itu karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallahu Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah telah menjadikan puasa itu wajib. Puasa itu hukumnya wajib, fardu. Hukumnya fardu. Kalau di dalam Quran kutiba maktub. Maktub itu ay al mafrud. Kutiba ay furido. Kutiba itu difardik, difardukan. Furido difardukan. Jadi fardu wajib. Ja'alallahu siyamahu furido, Dia wajib berpuasa. Ya, bahkan kita tahu bahwa bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan bagian daripada rukun Islam. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi siapapun ya bagi siapapun orang-orang muslim yang sudah akil balik untuk anak-anak untuk untuk anak-anak yang memang dia belum balik kita ajak mereka kita latih mereka tetapi tidak wajib bagi mereka ya karena ini adalah sebuah kewajiban Wajib bagi setiap orang yang ingin melakukan sebuah kewajibannya. Dia mencari ilmu. Dia mencari pengetahuan tentang puasa. Apa-apa yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, dia harus cari. Karena ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu ilmu yang harus kita punya ketika kita mau melakukan sesuatu. Bulan Ramadhan yang wajib kita lakukan ya adalah puasa. Karena yang wajib adalah puasa maka kita harus belajar ilmu-ilmu dan segala hal yang berkaitan dengan puasa. Dari mulai syaratnya puasa, yang membatalkan puasa, yang dimakruhkan pada saat puasa, sehingga pada saat ibadah itu maksimal, ya. Pada saat ibadah kita maksimal. Maksimal untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan kebaikan dari Allah dengan puasa itu. Maka wajib. Ya tidak asal ngikut-ngikut orang puasa Anda. Tapi wajib. Sehingga pada saat dia ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Dia tahu. ya Dia tahu walaupun belum tentu dia tahu dalilnya. Tapi minimal dia tahu. Gitu. Ketika ada orang ditanya, eh kalau orang puasa itu boleh nggak sih kita ngomongin orang? Gitu. Maka kita harus tahu, oh nggak boleh. Haram, dosa. Ngomongin orang itu dosa. Dalilnya ini mana? Nggak tahu misalnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia tahu. Walaupun belum tentu dia tahu dalilnya. ya Yang paling pentingnya dia tahu aja hukumnya. Misalnya gini. Boleh nggak orang itu eh, di bulan Ramadan nggak niat? Aduh gimana nih kalau nggak niat? Oh ya nggak boleh, nggak, nggak sah. Karena orang puasa harus niat. Mana dalilnya? Tapi nggak tahu dalilnya. Nggak apa-apa. Dia harus tahu aja. Yang penting dia tahu bahwa berniat pada saat Ramadan itu di malam harinya adalah wajib. Gitu. Itu contoh kecil. Termasuk yang membatalkan dan lain sebagainya. Kita harus belajar itu. Syarat rukunnya bahkan apa saja amaliah yang paling bagus kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga tadi maksimal kita di bulan Ramadan. wakia tatawu'an. Dan Allah telah menjadikan Qiyamul lailnya sebagai tatawu Sebagai bentuk ketaatan Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Sebagai sebuah amal tambahan Tatawu itu amal tambahan Taat amal tambahan Nafilah sama dengan nafilah Jadi orang melakukan Qiyamul lail Itu hukumnya sunnah bahasa yang digunakan adalah kiamul lain bukan tarawih nah Ulama-ulama fikih kemudian menyebut Qiyamul Lail ini dengan tarawih. Ini Sunda. Maka ketika berbicara sesuatu yang hukumnya sunnah, jangan terlalu. Kemudian kita menyikapi sebuah perbedaan di kalangan kita. Karena sudah sesuatu yang real, di kalangan kita ada aja perbedaan. Tentang apa? tentang berapa sebenarnya jumlah rokaat sholat tarawih. Dan ini sudah dari zaman dulu. Dari abad-abad ketiga itu, abad keempat itu sudah biasa. Perbedaan ini sudah ada. Untuk apa kemudian kita membesar-besarkan perbedaan itu? Anda yakini apa yang Anda fahami, apa yang Anda tahu, Anda jalankan. Tapi tidak usah keyakinan Anda itu lantas menjadikan Anda ekstrim menyalahkan orang yang pemahamannya tidak sama dengan Anda. al rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan kebenaran pemahaman terhadap jumlah rokaat tarawih itu sifatnya nisbi relatif. Relatif semuanya. Tidak ada yang mutlak bahwa yang benar adalah jumlah rakaat sekian begitu. Jumlah rakaat adalah sekian. Tidak ada, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar-benar dia -benar 100% bahwa ini adalah benar sebagaimana benarnya Al-Qur'an 100% benar, tidak. Karena semuanya berbicara tentang pemahaman. Ya qiyamul lail di bulan Ramadan itu ya hukumnya tatawu. Tatawuan sebagai sebuah amalan tambahan sebagai amalan sunnah, amalan tambahan sunnah. Ya. Maka enggak usah yang sebelas Ya lanjutkan atau kalau yakinnya sebelas mah. Yang 20 lanjutkan karena memang yang 20 itu merupakan amalan para sahabat. Yang para sahabat tidak mungkin mereka itu melakukan amaliah-amaliah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, apalagi menyangkut kemaslahatan umat. Ya, jadi amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat itu merupakan amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Setidaknya, kalaupun toh mungkin tidak melihat langsung Rasulullah, minimal mereka itu kemudian menafsirkan Rasulullah. Dan mereka adalah santri-santrinya Rasulullah. Rasulullah itu melakukan dan para sahabat itu melakukan salat tarawihnya 20 rakaat. Ya sudah, yang 20 ya 20. Tapi tidak usah kemudian Anda melakukan salat 20 menyalahkan salat orang yang salatnya kurang dari 20. Monggo, terserah. Bahkan di dalam sunnah wal jamaah, Imam Malik itu salat tarawihnya bukan lagi 8 bukan lagi 20 yang ada lebih dari itu. Makanya ini hanya hanya sesuatu yang sunnah tidak usah kemudian diperselisihkan berapa dan berapa yakinlah dengan apa yang anda yakini lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa harus menyalahkan orang yang berbeda dengan pandangan anda tuh ya jadi ini wakia malau ada kalimatnya kiamul lail bukan tarawih karena tarawih itu istilah yang digunakan oleh para ulama-ulama fikih untuk menamai Solat yang dilakukan pada bulan Ramadan pada malam Ramadan itu namanya Solat tarawih. Karena kalau qiyamul lail itu di selain bulan Ramadan juga ada qiyamul lail. Selain bulan Ramadan ada qiyamul lail. Terus bulan Ramadan ada qiyamul lail. Ada tetap ada qiyamul lail yang dilakukan di selain bulan Ramadan, itu tetap dilakukan juga di bulan Ramadan. Gitu. Artinya, walaupun kita udah sholat tarawih, ya tetap kiamul lain. Yang kita sebut dengan tahajud. Tetap tahajud di malam harinya. Jadi orang sudah melakukan tarawih, itu di malam harinya dia tetap melakukan kiamul lain. Ya, pemahaman, pemahamannya begitu. Adapun kok ada orang yang sebagian yang kemudian mengatakan tidak ada tahajud pada bulan Ramadan, ya silahkan. Ya silahkan karena pemahaman Anda seperti itu ya sudah jalani saja. Tetapi kalau saya, gitu. Kalau saya tetap tahajud itu ya boleh. Karena beda tahajud itu ya kiamul lail yang sudah menjadi sebuah kebiasaan di selain bulan Ramadan pun kita kiamul lail. Jadi monggo ada yang tidak berpendapat, ada yang berpendapat tidaklah tidak ada uh, tahajud di bulan Ramadhan. ya sudah ma'ngga silahkan silahkan saja ya tetapi pemahaman ahlus sunnah wal jamaah itu uh, terutama dalam hal ini syafi'iyah gitu tetap dalam syafi'iyah pendapatnya ya tetap ada yang namanya tahajud itu Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair siapa orang yang mendekatkan diri Takoroba itu takorub. Koruba itu dekat. Mantakoroba itu mendekatkan diri. Bertakorub di bulan Ramadan. Bi minal khair. Dengan salah satu bentuk kebaikan. Siapa orang yang melakukan kebaikan. Satu dari kebaikan. ya Faridotan. Bi eh, minal khair. Karena kaman ada faridotan fi, fi Siapa orang yang melakukan kebaikan? Dalam hal ini kebaikan, kebaikan ini kebaikan umum nih. Kebaikan yang bukan merupakan kewajiban. Siapa orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka sama seperti dia melakukan sebuah amal fardu di selain bulan Ramadan. Katakan al khairnya dalam hal ini misalkan kita ambil contoh salat qobliyah badiah dua rakaat atau katakanlah eh, sholat sunat mutlak lah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu kita lagi ada waktu kemudian sholat nah sholat di malam hari atau di siang hari yang merupakan kebaikan itu sama dengan dia melakukan dua rakaat sholat fardu di selain bulan ramadan ya orang bersedekah di bulan ramadan maka dia bernilai zakat di selain bulan Ramadan. Gitu, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu ketika amalnya adalah amal-amal sunnah itu bernilai seperti amal fardu di selain bulan Ramadan. Waman adda faridatan fi ma waman waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma Siapa orang yang dia menunaikan kewajiban di bulan Ramadan, maka sama dengan dia melakukan menunaikan kewajiban itu 70 kali di selain bulan Ramadan. Pahala yang didapat ketika dia melakukan sebuah amal fardu. Sebutlah solat solat ya. solat Maghrib atau salat Subuh. Maka dia mendapatkan kebaikan seperti kebaikannya, pahalanya pahala sholat subuh di selain bulan Ramadan sebanyak 70 kali. Ya, itu. Jadi 70 kali di selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan cukup dengan sekali. Wa huwa syahrus sabri. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bulan sabar. Wa sabru jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah Sorga, maka Allah katakan, "Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar." maas Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Begitu istimewanya orang yang sabar, sampai-sampai Allah akan selalu menemani orang-orang yang sabar. Di sisi orang sabar itu ada Allah, di sisi orang sabar itu adalah Allah. Kok gimana maksudnya? Iya, orang sabar itu adalah orang. Yang dia sudah mulai belajar memahami bahwa ada Allah dalam setiap apapun yang terjadi di dalam hidupnya, maka orang sakit itu harus sabar. Ketika ada orang sakit, sabar disitulah ada Allah. Ketika orang sakit itu tidak sabar, berarti dia jauh dari Allah, karena ketika orang itu sakit, kemudian dia memahami, oh iya, saya itu kan hanya manusia lemah. Saya itu ya dikendalikan sama Allah. Apapun yang terjadi ya terserah Allah. Mau sehat, mau sakit itu ya datangnya dari Allah. Karena semuanya datangnya dari Allah ya sudah. Saya harus sabar saja, saya harus sabar. Karena kalau nggak sabar pun saya tetap tidak tidak bisa menyembuhkan. Maka lebih baik sabar walaupun barangkali belum sembuh. Nah, jadi ada Allah. Maka orang puasa itu disebut dengan seorang sabar. Kenapa disebut sabar? Karena sabar itu kan habsun nafsi. Menahan diri, menahan jiwa, menahan nafsu. ya Menahan nafsu. Ada nafsu perut, ya nafsu tangan, nafsu kemaluan, dan lain sebagainya. Kita harus nahan. Pada saat orang berpuasa, Ya, pada saat orang berpuasa harus, nah Dia harus sabar menahan dirinya. Tidak gampang dia menjadi orang sabar kalau dia tidak mau berusaha benar-benar menjadi sabar. Hanya saja begini kita itu kebanyakan pada saat sabar lebih diidentikan dengan sabar menahan lapar. Ini ya, tidak salah sih sebenarnya, tetapi ini kalau dalam klasifikasi puasanya Imam Ghazali ini adalah sawmul awam puasanya orang awam kalau puasa orang awam itu sing penting dia nggak makan dia nggak minum dia nggak bersetubuh. itu adalah puasanya orang awam makanya dia nggak peduli Masyarakat mah tetap jalan, berdosa tetap jalan, ngomongin orang tetap jalan. Karena dalam pahamnya dia, puasa itu yang penting gak makan, gak minum, gak bersetubuh. Itu puasa orang awam. Maka ini kalau model puasanya begini, ini nanti bisa jadi bangkrut. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu habis dimakan dengan keburukan yang dia kerjakan. Dekat kemaksiatan yang dia lakukan itu nanti bisa nggak seimbang dalam bahasa itunya muflis dia bisa jadi muflis Benar dia puasa tetapi dia tetap melakukan kemaksiatan padahal ulama para ulama itu mengatakan berbuat baik di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan begitupun sebaliknya berbuat maksiat di bulan Ramadan sama dosanya pun dilipat gandakan. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita tekor, kita nombok, kita harus punya untung, jangan sampai rugi. Dengan puasa kok malah rugi. Hindari itu. Siapapun orang yang gak mau, orang berbisnis itu gak ada yang mau rugi. Orang berbisnis itu selalu berbicara tentang dia harus untung. Nah orang hidup itu kan diibaratkan seperti jual beli. Kita ngebeli, Allah ngejual. Ya, alladzin ashtarud dhalala tabil huda. Ya. Jadi membeli kita membeli dari Allah. Yang dibeli dari Allah cuma dua, surga atau neraka. Nah, mitra, maka dari itu, ya. Pada saat orang itu bersabar, sabar Dia benar-benar harus sabar sabar ketika harus menahan emosi. Maka nanti ada hadis-hadis yang lain yang uh, menjelaskan bahwa kalau kita diajak berantem, diajak ribut, maka katakan kepada dia, ini soim, aku lagi puasa. Ya, tapi jangan terusin kalau mau nanti habis lebaran. Oh, itu sama aja, ya. Kemudian selanjutnya, wa syahrun, Yuzadu fi rizkil mu'mini fi. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ditambah rizkinya orang-orang beriman. Rizkinya ditambah oleh Allah. Oh, apalagi kalau awal-awal Ramadan yang tadinya nggak jualan juga ikut jualan, yang tadinya nggak biasa nggak biasa, yang tadinya nggak biasa dia bertransaksi dia jualan ya ditambah rizkinya yakin ini bahwa di bulan Ramadan itu rizki orang-orang yang beriman ditambah oleh Allah disinilah kita harus menguatkan keimanan bulan Ramadan itu bulan yang memang kita itu diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk menambah amal Makanya kalau pengajian-pengajian di Jakarta, khususnya nih di Jakarta, kalau di bulan Ramadan suka ada yang namanya tawakufan penutupan nah kalau kita melihat dulu Ali Imam Malik itu beliau kalau bulan Ramadan itu semua ta'limnya ditutup semuanya tidak ada ta'lim fokus untuk ibadah fokus untuk ibadah baca Qur'annya mendekat Allah bukan betul-betul untuk ibadah karena benar-benar untuk ibadah ya tidak ada lagi kesempatan untuk apa untuk apa dah karena rizkinya tadi nggak khawatir dengan rizki karena justru di bulan Ramadan itu rizkinya ditambah dan hadis ini cocok nih kalau di Jakarta memang kalau di bulan Ramadan job untuk ceramah luar biasa nih para ustadz ini ya ada kuliah subuh ada kuliah duha ada kultum zuhur ada iftar, ada tarawih dan lain sebagainya. Luar biasa, betul ini. Yuzadu Rizkinya orang-orang beriman ditambah. Manfattorofihi Siapa orang yang ber memberikan uh, bukaan untuk puasa, bukaan puasa untuk orang yang lagi puasa, maka itu akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah manfaatorofihi itu dia memberikan buka puasa untuk orang-orang yang puasa. Nah, ini ini harus kita jadikan sebagai motivasi agar kita mau berbagi ya kita mau berbagi datang ke masjid datang ke musola di mana mereka barangkali ada musafir ada santri dan lain sebagainya mau buka puasa ya walaupun hanya sedikit seteguk air ya kita berikan kepada mereka wa'idku magfiratan li dzunubi wa idqa rokbatihi wa man fattara fihi saiman kana am magfiratan li dzunubi wa idqa rokbatihi minan nar dan dia akan dibebaskan dari api neraka dibebaskan dari api neraka wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yunqasa min ajrihi shay'un min min ghairi ay yunqasa min ajrihi shay'un dan bagi dia adalah pahala yang sama tanpa dia pahalanya dikurangi kalau ada kita memberikan buka puasa kepada orang lain maka kita dapat pahalanya dobel pahala puasa kita dan pahala yang diberikan persis kepada orang yang puasa itu double puasa, pahala kita ya pahalanya double double kemudian uh, di situ dikatakan fakohlu ya Rasulullah para sahabat kemudian meng, men, uh, bertanya ya Rasulullah Laisa kulluna ya jiduma ma yufattiru saiman so Ya Rasul, tidak semua kami bisa memberikan bukaan puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam maka Nabi menjawab, kata Nabi, "Yu'tillahu hadza thawab man fattara sha'iman 'ala tamratin aw syurbati ma'in aw mudiqqati labanin." Allah akan berikan pahala ini tidak harus memberikan makan se termos gede, tidak harus ngasih oh satu Kodi sate tidak, tetapi Allah itu akan berikan ini kepada orang-orang yang memang dia sanggupnya memberikan satu teguk air pun. Allah kasih, bahkan hanya dengan satu butir kurma untuk dia memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa, itu pun sama akan mendapatkan pahala. Itu ya, tuh jadi luar biasa berinfak pada saat berbuka puasa itu sangat luar biasa. Bahkan satu teguk air, lebih-lebih air susu, air kolek, ya, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. syahrun awaluhu Itu adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana awaluhu rahma, Awalnya atau sepuluh hari pertama adalah rahmah. Wa awsatuhu mawfirah. Pertengahannya adalah ampunan wa ajruhu wa akhiruhu itkun minan nar dan yang terakhirnya atau 10 hari terakhir adalah periode pembebasan dari api neraka maka orang sering menyebut 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. 10 hari pertama itu adalah rahmat Allah, 10 hari kedua adalah maufirah dari Allah, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Bagaimana tidak? Wong um, dia itu sudah mendapatkan rahmat Allah, kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah, ya otomatis wong um, rahmat sudah punya, kita sudah uh, dikasih sama Allah, kita sudah disayang oleh Allah, kemudian kita juga sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka sebagai logikanya, ya otomatis dia sudah tidak punya tidak punya lagi beban karena sudah tidak punya lagi beban, tidak punya lagi uh, kewajiban ataupun dosa, maka dia pun ya itkun minan nar. Ya dia terbebas dari api neraka. Gitu. Jadi terbebas dari api neraka tapi tahapannya tadi di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian di 10 hari terakhir, ya. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa minan nar. Siapa orang yang meringankan beban kepada atau dari orang-orang yang dia miliki, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah dan dia akan diangkat, dibebaskan dari api neraka. An mamluk, mamluk ini kalau bahasa fikih itu sering diartikan dengan hamba sahaya. Tetapi sebenarnya ini bukan lebih kepada hamba sahaya tetapi hamba sahaya itu konteks, konteks sekarang konteks sekarang apalagi di Indonesia yang memang tidak ada hamba sahaya maka ini lebih kepada orang-orang yang terbebani siapa orang yang meringankan beban yang ada di dalam diri orang lain maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah jadi terbebas membebaskan beban orang lain kemudian selanjutnya was sebagai pesannya nih Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan yang rizkinya ditambah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan puasa, disunahkan qiyamul lail. Maka pesan Rasulullah adalah wastakthiru fihi min arbaihi sol. Maka perbanyaklah di bulan Ramadan itu melakukan empat hal. Dua hal maka kalian akan mendapatkan ridho dari Allah dan dua hal Ya apa itu? Yang dua hal yang akan mendapatkan itu dari Allah yaitu membaca, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan perbanyak mohon ampun. Amaliyah-amaliyah yang kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah perbanyak kita uh, merenung dan menyaksikan tentang Allah bahwa la ilaha illallah dan kedua perbanyak membaca memohon ampun kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Wa amal khoslatani allati la ghina bikum anhuma. Adapun dua hal yang kalian tidak akan tidak jangan sampai kalian itu sangat membutuhkannya, dua hal yang sangat membutuhkannya adalah fatas alunallah al wa tata'awwazuna fi minan nar. Yaitu dia kamu kalian harus selalu minta surga kepada Allah. Dan kalian harus selalu minta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhotika wal nar. Ridho dikaitkan dengan sakhot. Kemudian al jannah itu disandingkan dengan annar. Allahumma inni as'aluka min Allahumma inni as'aluka al jannata wa na'udzubika min nar. Aku minta sorga dan aku berlindung dari api neraka. Waman, uh, itu ya, inilah mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis, hadis, hadis yang di, di diwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim yang yang berkaitan dengan penyambutan Rasulullah akan datangnya bulan suci Ramadan. Mitra, sejauh pemahaman saya, uh, hanya bulan Ramadan, bulan yang begitu Rasulullah menyambut dengan sangat luar biasa sangat luar biasa ya. Jadi maka ada istilah nanti tarhib, tarhib Ramadan ya, tarhib Ramadan. Tarhib itu Rohiba, marhaban. Marhaban bidhul Ramadan. Ya. Jadi tidak ada bulan-bulan yang seperti Rasulullah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sebelum datangnya bulan suci Ramadan Rasulullah sudah uh, mengingatkan dulu, sudah mengingatkan dulu. Makanya para mitra yang dimuliakan Allah Mari kita mohon kepada Allah. Kiranya Allah berkenan memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Allah panjangkan umur kita sampai ketemu bulan Ramadan. Bukan cuma panjang umur tetapi Allah bimbing kita dengan taufiknya. Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan dan terus kita menambah-menambah kebaikan karena bulan Ramadan itu kan bulan baik di mana baiknya Ramadan itu akan tambah baik kalau kitanya melakukan kebaikan maka jadilah orang baik sebelum kebaikan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami dan menjadi sebuah bekal menjadi sebuah ilmu untuk kita merancang memplanning apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan namun demikian mitra Mulai dari sekarang Jangan nunggu bulan Ramadan ketika kita ingin berbuat baik Dari sekarang mulai Mulai dari sekarang Mulai dari hal yang kecil Dan mulai saat ini ya Kita lakukan kebaikan-kebaikan itu Sehingga di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan Semoga bermanfaat Selamat datang bulan suci Ramadan Dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Nanti menunggu pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca kavertul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiki alaqam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.